Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk PFOREX. Apa kabar semua? Saya harap Anda semua berada dalam keadaan yang baik. Jadi hari ini kita teruskan kita punya analisa untuk hari ini ya. Jadi sebelum kita teruskan kita punya analisa macam biasa, bagi mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan butang subscribe guys. Bagi mereka yang belum ada broker HFM, boleh register menggunakan link pada ruangan video description nanti sebagai tanda sokongan kepada saya. Okey, baik. Jadi kita teruskan analisa untuk hari ini. Baik. Jadi semalam kita sudah bagi untuk sell semalam dan alhamdulillah kalau kita lihat semalam price telah pun menjunam turun ke bawah lah ya. Dan alhamdulillah kita bukan target dekat yang saya tandakan ini ya. Kita target dekat atas sana dan sikit lagi nak trigger, tapi kalau siapa yang mengambil kesempatan semalam untuk entry, sebab dia memang sikit saja lagi untuk trigger masuk ke zone kita dan price langsung saja turun. Dan alhamdulillah siapa yang ada entry tu dan profit, saya ucapkan tahniah. Jadi hari ini kita akan sambung kita punya analisa. Dan saya nampak ada peluang untuk hari ini dan zone dia pun amat cantik dan tak lama lagi untuk sampai ya. Okey. Macam biasa kita tengok weekly secara imbasan sahaja, price masih lagi turun dan dia dalam keadaan bearish, makanya kita masih target lagi untuk sell pada hari ini. Dan kita akan buka pada TFM5 dan tandakan top BB, top BB menggunakan horizontal line, serta kemudiannya kita akan cari zone yang berdekatan dengan line itu tadi. Dan saya dapati ada satu zone di area sini yang amat cantik, iaitu di area sini kita ada engulfing, bearish engulfing, dan kita akan menantikan price untuk sampai ke sini. Dan kita lihat sedikit pada sebelah kiri, adakah terdapat zone-zone SBR di mana support telah bertukar menjadi resistance, yang support yang breakout lah. Contohnya dekat sini kita ada support yang sudah pun breakout semalam ataupun baru sahaja tadi baru sahaja dia breakout, maka zone ini memang zone yang amat meyakinkan untuk kita melakukan entry. Untuk target TP pula, kita akan target di bottom BB dahulu dan kita lihat kita punya risk kita macam mana, reward kita dalam 30 pip, makanya mungkin 30 ke 40 pip lah. Jadi mungkin kita boleh letak kita punya SL dalam 20 pip macam tu sahaja, ataupun kita ambil nisbah satu nisbah satu, iaitu 40 nisbah 40. Okey, tujuan kita kirakan risk reward ini sebagai kita punya money management lah. Okey, kalau anda nak risk kecil boleh, tak ada masalah, masuklah lot entry yang kecil. Kalau anda nak cepat grow, maka gunakan lot yang lebih besar ataupun layer-layer yang lebih banyak. Okey, begitu cara kita nak mengawal, mengatur kita punya money management. Apa-apa hal, secara kesimpulannya hari ini kita masih target lagi untuk sell dan zone entry kita akan cari di TFM5. Oleh kerana kita nak sell, kita akan sell pada top BB dan cari zone yang berdekatan dengan top BB. Setelah dijumpa, anda tengok sedikit sebelah kiri, tengok ada tak zone-zone yang bertindih bagi meyakinkan lagi kita punya entry. Okey, jadi saya rasa itu saja analisa ringkas untuk hari ini. Moga bermanfaat. Jangan lupa untuk register HFM di mana dia menawarkan bonus-bonus yang menarik. Okey, link pada ruangan video description. Saya rasa itu saja daripada saya, CJJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.